أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعدو بجينا شكر كتاب الله مولانا عز وجل سبحانه وتعالى صلوات بسرتا سلام كتاسكاليان أنت كاكاسي كتاب رسام الله رب العالمين رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ibarat Allah ayat yang akan kita bedah dengan tafsir saripati inti uh, firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surah al-furqan surat yang ke-25 ayat yang ketiga tema besar dan judul kita pada pagi hari ini dari ayat ini adalah lemahnya kaum musyrikin dan betapa lemahnya apa-apa yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. dan mereka telah mengangkat. Mereka telah mengambil min dunihi selain daripada Allah. 'Alihatan. Ilah-ilah yang banyak. 'Alihah adalah jamak daripada ilah. Bila kita mendengar la ilaha illallah ilah itu adalah kalimat tunggal. Alihah adalah jamaknya. Mereka telah mengangkat selain daripada Allah ilah-ilah yang banyak. Makna ilah yang telah dijelaskan dan dipahami oleh orang Arab dijelaskan oleh para ulama-ulama ahli tafsir. Ilah itu adalah yang disembah, yang diibadahi. Makna ibadah adalah memberikan ketaatan secara total kepadanya ketaatan tertinggi kepadanya. Itu yang mana penyembahan. Dan mengikuti ajaran-ajaran yang telah dibuat oleh dia. Maka itulah bentuk penyembahan. Maka apabila kita memberikan ketaatan kita tertinggi hanyalah untuk Allah. Dan kita hanyalah menyembah dalam artian mengikuti ajaran Allah saja. Itulah yang maksud kita telah mengangkat Allah sebagai ilah kita. Tapi apabila kita lebih taat kepada selain Allah Apakah kepada majikan Apakah kepada penguasa Apakah kepada komandan Apakah kepada bos perusahaan Kita berikan kepadanya ketaatan yang tertinggi Atau kita ikuti ajaran-ajarannya Lalu kita kesampingkan ajaran Allah dan Rasulnya Maka saat itu kita sudah mengangkat orang tersebut menjadi ilah kita menjadi ilah kita. Karena dia yang lebih kita taati. Ajarannya yang lebih kita ikuti. Coba lihat ayat 1, ayat 2 kemarin. ya Allah menurunkan Al-Quran untuk diikuti. Lalu ternyata setelahnya ayat kedua, ada penguasa-penguasa yang muncul ke permukaan meminta agar ajarannya saja yang diikuti. Campakkan ajaran Allah. Maka di satu sisi Allah sebagai ilah yang layak untuk kita utamakan ajarannya untuk kita ikuti. Yang layak dia lebih kita taati Sementara ada selain Allah yang merasa dirinya berkuasa Karena dia merasa raja, karena dia merasa menjadi presiden dan sebagainya Lalu dia membuat ajaran sendiri dan meminta agar mereka atau pengikutnya atau rakyatnya lebih mematuhi dia Di satu, di satu sisi Allah sebagai ilah yang hak Di sisi yang lain ada makhluk-makhluk yang bermunculan mengangkat diri sebagai ilah Memang tidak pernah zaman sekarang mengatakan, ayo angkatlah aku sebagai ilah kalian, sebagai Tuhan kalian, sebagai sesembahan kalian, nggak pernah. Tetapi dalam dalam realitinya, mereka mengajak agar ajarannya saja, agar undang-undangnya saja, agar hukumnya saja yang dijadikan sebagai yang diikuti. Dan agar pemerintahan mereka, kekuasaan mereka lebih ditaati. Sementara Allah buang ke pinggir. Ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah Allah dan larangan Allah buang ke pinggir. Maka orang-orang ini sudah menjadikan dirinya sebagai ilah. Sudah menjadikan dirinya sebagai sesembahan baru selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara para pengikut, para rakyat, para makmum wattakhadhu min dunihi alihatan. Dan mereka telah mengangkat selain daripada Allah ilah-ilah yang lain. Dalam artian mungkin gurunya, kiainya yang membuat ajaran-ajaran baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Tidak ada dalam sunnah. Lalu lebih diikutinya ajaran gurunya itu. Lebih diikutinya ajaran yang dibuat oleh uh, nenek moyangnya, leluhurnya. Lebih dia ikuti ajaran yang dibuat oleh barat. Ajaran yang dibuat oleh timur dalam masalah ideologi. Dalam masalah konsep hidup. Dalam masalah politik. Dalam masalah ekonomi. Dalam masalah pendidikan. Dalam masalah kesehatan dan sebagainya. Lebih dia utamakan itu daripada yang datang dari langit, dari Allah Sang Penciptanya. Maka saat itu juga dia sudah mengangkat selain Allah sebagai ilahnya. Hati-hati ini kaum muslimin. Alihatan, alihah adalah kalimat plural, kalimat jama' dari dari ilah. Sangat banyak yang diilahkan manusia sekarang. Guru, Kiai Buya, Habib, Ustadz, penguasa pemerintah, bos perusahaan, komandan di sebuah kesatuan, ya. Kemudian juga majikan dalam uh, pekerjaan. dan sebagainya. Dan ada juga yang mengangkat sebagai ilahnya adalah hawa nafsunya sendiri. Pokoknya yang menurut dia pendapat dia itu yang lebih lebih layak untuk diikuti. Menurut dia pendapat dia itu yang lebih layak untuk ditaati, ya. Maka saat itu dia sudah mengangkat nafsunya sebagai ilahnya. Dalam hal ini para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan sepakat siapapun yang mengangkat selain daripada Allah sebagai ilah sebagai yang lebih dia taati, apakah nafsunya sendiri lebih dia taati, ataukah majikannya, bosnya dan seterusnya yang lebih dia taati, yang lebih diikutinya ajarannya, undang-undangnya, hukumnya saat itu batal. Ashadu As alla ilaha illallahnya. Batal syahadatnya. Gugur dua kalimat syahadatnya. Keluar dia dari Islam. Sekalipun dia merasa dirinya tetap sebagai seorang Muslim. Dia haji sudah. Dia umrah tiap tahun, dia puasa Ramadan dan dia banyak puasa sunat, ya, dia rajin tahajud tetapi sayang di luar sana dia lebih mengikuti ajaran undang-undang dan hukum buatan makhluk daripada yang Allah turunkan ajaran. Ya, daripada peraturan yang Allah turunkan daripada hukum dan undang-undang yang Allah turunkan. Saat itu dia sudah menjadi musyrik. Dia sudah menjadi musyrik. Jika ia tidak tobat Jika ia tidak memurnikan tauhidnya. Awas ini yang dimaksud dengan menjadi ahli tauhid akhir zaman, ya. Jika ia tidak memurnikan tauhidnya, bahwa tidak ada peraturan. Tidak ada undang-undang di dalam hidup ini yang lebih layak untuk saya junjung tinggi dan saya ikuti. Tidak ada yang lebih layak untuk saya taati dan saya patuhi melainkan hanyalah Allah. Saat itu dia sudah memurnikan tauhidnya. Walaupun dajjal datang, dia tidak akan mau mengikuti dajjal. Dia akan tidak tunduk kepada dajjal. Walaupun nanti Amerika berkuasa, Rusia berkuasa, Cina berkuasa memaksanya, dia tidak akan tunduk. Muncullah Bilal bin Rabah yang baru. Muncullah Ammar bin Yasir yang baru. Muncullah Abu Dhar al-Ghifari yang baru. Muncullah Salman al-Farisi yang baru di akhir zaman ini. Ia ini orang-orang yang memurnikan tauhidnya bahwa dia tidak akan tunduk kepada siapapun kecuali hanyalah kepada Allah. Dia tidak akan mau mengikuti ajaran manapun dan dari siapapun kecuali hanyalah ajaran dari Allah. Ini makna dari la ilaha illallah. Jika bukan seperti itu, tapi dia serahkan kepada makhluk, saat itu ayat ini berlaku untuknya. Dan mereka telah mengangkat selain daripada Allah, ilah-ilah yang banyak. Ilah-ilah yang lain. La hawla wa la quwata illa billah. Saya bertanya, apakah penguasa-penguasa di muka bumi ini yang diangkat sebagai ilah selain daripada Allah? Pernahkah mereka ayat berikut? Coba lihat ayat berikutnya. La yakhluquna syai'a wa la وهم يخلقون لا يخلقون شيئا pernahkah mereka menciptakan sesuatu kalimatnya yakhluk pernahkah mereka menciptakan sesuatu khalaqa itu yang Muhammad Allah ini bahasa Arab bahasa Al Quran orang Arab asli dan lihat di kamus bahasa Arab makna khalaqa adalah menciptakan mengadakan sesuatu satu tanpa ada contoh sebelumnya. Yang kedua, tanpa ada bahan baku yang ada di alam semesta. Dari nggak ada diadakan, tanpa ada contoh sebelumnya, dan tanpa ada bahan baku yang ada. Ini yang namanya khalaqa. Sementara penemu listrik, nggak layak dikatakan khalik. Dan listrik itu dikatakan makhluk, tidak layak. Kenapa? orang listrik sudah ada pada unsur yang ada pada bumi ini. ya penemu uh, elektronik, penemu otomotif, penemu digital, penemu semuanya pasti menggunakan alat-alat yang dan bahan-bahan baku yang sudah ada. Eh, mereka ini lebih sebut lebih layak dalam bahasa disebut dengan sania. Sania, orang yang membuat sesuatu dari bahan baku yang sudah ada. Cuma digabungkan ini, disatukan ini dengan berbagai macam rumusan dan kamus lalu muncullah ini. Ini itu namanya sanaa. Beda dengan khalaqa. Kalau khalaq, khalaqah menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, ya kemudian tanpa ada bahan baku yang ada di alam semesta ini, dan itu hanya Allah yang mampu dari mengadakan yang tidak ada, lalu membuat dari tanpa ada contoh sebelumnya, kemudian uh, menjadikan itu berfungsi dan berguna. Subhanallah itulah dia kemampuan khalaqa khaliq. Nah syai'an, apakah Pak Jokowi, apakah Pak Tito? Apakah Pak Luhut dan lain-lainnya mereka mampu menciptakan sesuatu dari tidak ada tanpa ada contoh sebelumnya tidak tidak boleh menggunakan semesta ini tidak ada. Apakah Donald Trump mampu melakukan itu tidak? Apakah Vladimir Putin mampu melakukan itu menciptakan sesuatu tidak ada yang mampu jangankan itu bajunya saja nggak mampu dia ciptakan sendiri, nggak usah baju lah, gitu sehelai rambut saja yang ada di rambutnya dia nggak mampu nggak usah jauh-jauh dah coba kamu bersatulah kata Allah ya bersatulah seluruh jin dan manusia ciptakan sehelai sayap lalat saja sanggup nggak kalian ciptakan kalimatnya ciptakan nggak boleh pakai bahan baku yang ada di alam semesta ciptaan Allah ini nggak boleh buat sendiri tanpa ada sebelumnya lalu buat dan jangan seperti lalat jadi harus nggak ada contoh sebelumnya Hah? nggak karena ada yang mampu Allah nantang itu tidak akan ada Lalu layakkah orang-orang yang seperti itu dijadikan sebagai ilah untuk disembah, untuk lebih ditaati? Layakkah? Siapa yang menumbuhkan rumput? Siapa yang menumbuhkan uh, padi? Siapakah yang mengalirkan air? Siapakah yang mendatangkan awan dan hujan? Siapakah yang bisa mendatangkan malam lalu melipat malam dengan dengan terang? Siapakah yang memberikan cahaya energi matahari tanpa henti lalu memberikan batas antara bumi dan matahari dengan jarak yang pas? Siapakah yang mampu menjaga kesinambungan ini? Siapakah yang mampu menghidupkan ikan? Siapakah yang mampu Masya Allah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun dan merekalah pada hakikatnya makhluk ciptaan Lalu pantaskah mereka dijadikan sebagai ilah ya Allah ya Rabb? Mari, bukan hanya sekedar itu saja, bukan hanya sekedar itu saja. Kita dengarkan lanjutnya. Wala yamlikuna li anfusihim darran. Wala yamlikuna li anfusihim darran. Mereka tidak mampu, tidak ada kuasa sedikit pun untuk mendatangkan buat diri mereka atau menolak dari diri mereka darran. Kemudaratan apa-apa. ketika datang flu dan sakit bisa nggak mereka menolak dari awal supaya nggak ada penyakit yang bisa datang nggak ada nggak ada mampukah mereka menolak kecelakaan menolak tsunami datang mampukah mereka menolak rumahnya terbakar bahkan dirinya pun terbakar mampukah mereka menolak uh, apa namanya eksiden di lalu lintas nggak mampu la yamliku nali darran Mampukah mereka menolak penyakit yang tumbuh berkembang di dalam tubuh mereka, kanker ya, tumor, me me menolak berbagai macam mudarat yang ada. Mampu nggak mereka? Tidak mampu. Pilek yang begitu ringan saja mereka harus terbah. Mereka harus meler hidungnya ya, harus bengkak matanya, pusing kepalanya. Mereka laa li, li darran. Mereka tidak punya kekuasaan dan kemampuan sedikit pun untuk menolak kemudaratan. Apakah yang seperti ini yang layak untuk diilahkan? pakai ini. Apakah yang lemah seperti itu yang layak untuk ditaati? Lebih diprioritaskan diikuti? Hah? Kemana perginya ini? Terus, wala nafa'a. Mereka juga yang diangkat sebagai ilah-ilah itu. Tidak sekuasa mendatangkan bagi diri mereka kemanfaatan apa-apa. Mampukah seorang ilah saja dari yang sudah diilah-ilahkan oleh orang, orang musyrik itu untuk menahan kematian. Memanjangkan umurnya. Agar bisa 200 tahun. Hmm? Agar bisa 300 tahun, 1000 tahun. Karena rata-rata mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, orang yang mengangkat dirinya sebagai ilah selain daripada Allah, pasti ingin berumur panjang. Hah? Mampukah mereka? Maaf, saya tanya sama Pak Presiden. Saya tanya. Pak Presiden, masa jabatan hanya dua periode. Mampukah kira-kira Pak Presiden yang menguasai TNI, menguasai Polri, menguasai Sabang sampai Merauke eh, yang dijadikan orang nomor satu di Indonesia? Mampukah Pak Presiden mendatangkan kemanfaatan buat diri Pak Presiden sehingga bisa berkuasa lebih dari dua periode, tiga periode, empat periode, lima periode? Mampukah? Nafan, kemanfaatan apa yang bisa dilakukan? bisa saja kami paksa rakyat. Lah rakyat ini bukan bukan robot. Mereka akan melakukan berbagai macam gerakan manuver dan dan juga ada orang-orang yang dengki dan iri yang akan menjatuhkan Pak Jokowi. Coba mampukah orang-orang yang merasa dirinya paling nomor satu di dunia sekarang ini mendatangkan manfaat untuk dirinya? Tidak akan ada yang mampu memanjangkan umurnya. nggak bisa. Sampai-sampai harus betapa di gua mendatangkan dukun-dukun paling sakti biar panjang umur. Atau pada ujung-ujungnya meninggal juga kan. Pak Soeharto, Masya Allah, panjang umur beliau di atas kekuasaan kepresidenan. Pada akhirnya dia juga harus meninggal. La li darran wala nafa ah. Tidak ada yang bisa. Istrinya yang tercinta, Bu Tin, meninggal dunia. Mampukah dia menolak? Tidak bisa. Bahkan dirinya pun beranjak tua. Mampukah dia menolak? Pak Presiden, Pak Jenderal, Pak Panglima, semuanya saya tanya. Eh? Wahai para komisaris, komisaris perusahaan-perusahaan hebat, wahai para juragan-juragan, orang-orang kaya, saya bertanya kepada anda, apakah mampu kalian menolak kemudaratan sehingga kalian merasa layak untuk disembah dalam artian lebih ditaati selain daripada Allah? Hah? Sehingga kalian menyuruh mama, allah yang pakai jilbab lepas kalau mau kerja di perusahaan kami ini lepaskan jilbab kalian sehingga kita berani dan tega mengatakan jangan solat di perusahaan ini, ya ini adalah tempat kerja bukan tempat untuk solat. Mampukah kalian mendatangkan manfaat untuk diri kalian sendiri? Supaya kalian panjang umur. Supaya kalian terhindar daripada penyakit. Bahkan supaya kalian jangan tua. membuka kalian? Jika tidak mampu, jangan merasa diri lebih layak menjadi ilah. Selain daripada Allah Subhanahu Taala. Allah lah yang menciptakan kalian. Dan Allah lah yang akan mencabut kalian kapanpun Allah mau. Malikal mulk. Penguasa dari seluruh penguasa-penguasa yang ada. Allah. Tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah lah yang mendatangkan kekuasaan untuk siapa yang Allah kehendaki dan Allah juga mencabutnya. Allah akan cabut. Allah akan cabut semua kekuasaan dari para penguasa-penguasa yang ada. Lalu Allah akan ganti dengan yang lain. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian tidak layak untuk diibadahi. Hanya Allah lah yang layak untuk diibadahi. Saya sebagai seorang guru umat. Saya sebagai seorang Ustadz Saya karang-karang sendiri ajaran. Berbeda dengan isi Al-Qur'an. Lalu saya ajak murid-murid saya dengan bahasa-bahasa memukau ya, dengan kalimat-kalimat yang membuat sihir sehingga seluruh pengikut ini akhirnya percaya, lebih patuh kepada saya, mengikuti ajaran-ajaran baru yang saya buat. Demi Allah saat itu saya sudah menjadi tandingan bagi Allah. Dan siapapun yang percaya dengan saya, mengikut saya batal seluruh syahadat mereka. Kenapa? Mereka lebih mengikuti ajaran dari saya. Pokoknya apa kata Kiai Haji Zulkifli Muhammad Ali Tuan Guru Besar kita itulah yang benar. Sementara dilihat dari Al-Quran ajaran itu nggak ada, dilihat dari Sunnah nggak ada. Ditanya pada para ulama, ulama mengatakan ini bukan ajaran Islam. Tapi banyak pengikutnya, pengikut ini seluruhnya sudah batal syahadat mereka. Kenapa? Tolong jawab. Kenapa? Karena seluruh mereka telah mengangkat ilah selain daripada Allah. Siapa ilahnya? Ustadz Zulkifli Muhammad Ali musyrik mereka seluruhnya. Sementara Zulkifli sendiri, ha, kena hujan aja sedikit langsung kelapak kelapak, kelapak. Mampukah Zulkifli menghindarkan dari dirinya ketika dia harus terserang penyakit, ketika dia harus oh, kecelakaan di lalu lintas? Tahukah dia apa yang akan terjadi ke depan sehingga dia bisa mengelakkan mudarat? Tidak. Mampukah Zulkifli ini menahan agar dia jangan tua, agar dia keren terus, muda terus? Mampukah Zulkifli Muhammad Ali menahan agar dirinya tidak pernah melemah, dia harus selalu strong dan kuat Tidak mampu Datang 50 orang pemuda menyerangnya serentak Mampukah Zulkifli melawan mereka secara fisik langsung? Tidak Layakkah Zulkifli lalu dijadikan sebagai ilah? Tidak Tidak layak Bisakah Zulkifli menanam menumbuhkan padi? Bisakah Zulkifli mengi, uh, apa tuh? Uh, membuat batang pohon durian sehingga dia selalu berbuah? Jangan musim-musiman Pokoknya berbuah terus Mampukah Zulkifli? Tidak Maka jangan angkat Zulkifli sebagai ilah Allah yang mampu melakukan itu, maka Allah lah yang paling pantas dijadikan sebagai ilah kita, sesembahan kita. Terus, wala yang melikuna, mautan, walahayatan. Coba lihat, ini bisa jadi, bisa jadi ada yang mencoba seperti Namruz. Namruz kan dibunuhnya orang satu, dibiarkan satu orang lagi hidup. Lalu katanya kepada Ibrahim, "Im, im, ente lihat tuh, Im." Yang satu ane biarin hidup, yang satu ane mampusin. Kan ane berarti Tuhan tuh. Apa kata Ibrahim? Oke okay, kalau gitu. Ente sanggup nggak datangkan matahari yang biasanya dari timur sekarang ente datangkan dari barat? Fabuhi ladi kafar. Jadi muramlah wajah orang kafir. Si Namrus ini ya jelas nggak bisa. Jelas nggak bisa. Di sini juga bisa jadi ada orang-orang yang kayak Namrus itu muncul. membawa alasan, oh saya bisa menolak manfaat buat diri saya. Saya bisa menolak kemudaratan. Sekarang wala yamlikuna mautan wala hayatan. Mereka juga tidak kuasa menolak kematian dari diri mereka. Hah, ya kan? Coba lihat. Sudah berapa banyak penguasa yang hebat-hebat dalam sejarah. Mampukah mereka bertahan hidup sampai sekarang? Satupun? pun? Nggak ada. Nggak ada. Fir'aun adil autad. Para Fir'aun itu yang memiliki bala tentara-bala tentara dengan persenjataan yang kuat-kuat dan kokoh-kokoh. Akhirnya malah tenggelam di laut merah. Mana itu kekuasaannya? Bola tentarnya pun habis diludes dan dilalap oleh laut merah. Mati seluruhnya. Tidak mampu menolak untuk diri mereka kematian. Wala hayatan dan juga tidak bisa memanjangkan umur, tidak juga bisa menghidupkan yang sudah mati. Mampukah dia agar bertahan hidup terus tanpa mati-mati? Jika tidak mampu, maka Allah umumkan di ayat ini surah Al-Furqan, ingat ya, Al-Furqan ini apa artinya? pemisah pembeda inilah di antara hak yang ba batil siapakah yang hak untuk disembah siapakah yang batil untuk disembah lihat di sini yang hak adalah Allah makna dari Allah adalah hak hukum Allah undang-undang Allah adalah hak bumi ini dengan segala isinya adalah milik Allah kalian jin dan manusia juga ciptaan Allah milik Allah Allah lah ilah yang layak untuk ditaati satu-satunya yang tertinggi. Allah lah ilah yang paling tinggi yang paling pantas untuk diikuti ajaran dan peraturannya, undang-undang dan hukumnya. Maka, siapapun yang menolak hukum Allah, undang-undang Allah, Anda akan langsung berurusan dengan Allah. Anda akan Allah matikan. Anda akan disiksa oleh Allah sesuai dengan janji yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Anda tidak akan mampu kembali hidup. Anda tidak akan bisa memanggil bala tentara Allah Anda yang mungkin jumlahnya ratusan ribu dan jutaan agar membela Anda dari malaikat, mungkar, dan nakir dalam al kubur. Anda belum pernah kan? tapi Allah memberitakannya. Anda belum pernah matikan, tetapi Allah menyebutkan. Dan Anda telah melihat betapa banyak raja-raja dan para penguasa yang mati. Betapa banyak orang-orang kaya, sekaya-kayanya mati. Salah satu naga, sembilan, juga baru, baru saja telah mati. Mana kekayanya begitu luas, begitu banyak? Apa yang dia bawa ke kuburnya? Apa yang bisa dimanfaatkan? <tid> tidak ada. Maka tunduklah wahai makhluk Allah. Wahai milik Allah. Tunduklah takutlah kalian kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Jangan angkat diri kalian sebagai ilah. Jangan kalian biarkan diri kalian mengilahkan selain daripada Allah. Jangan ilahkan Amerika. Jangan ilahkan China. Jangan ilahkan China. Jangan ilahkan China. Jangan ilahkan Iran, jangan ilahkan Iran, jangan ilahkan Iran. Jangan ilahkan Rusia. Jangan ilahkan siapapun penguasa-penguasa kuat di muka bumi ini. Ilahkanlah Allah yang Maha Kuat, yang mampu menghancurkan segala-galanya dan mendatangkan kebaikan untuk segala-galanya. Allah Rabbul Alamin wa la nushura ilah ilah yang kalian sembah juga tidak mampu membangkitkan lagi semua yang sudah mati. Tetapi Allah seluruhnya mampu. Demikianlah kajian tauhid kita pada pagi hari ini betapa lemahnya kaum musyrikin dan betapa lemahnya apa-apa yang mereka sembah dan mereka telah batil ada dalam kebatilan dan mereka telah batal telah batalah iman mereka dan keislaman mereka demikian saja kajian kita pada subuh hari ini jika ada pertanyaan kita persilahkan ada beberapa menit tersisa sebelum tujuh menit ke depan Jika memang tidak ada, kami cukupkan sampai di sini saja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar hanyalah dari Allah dan dari rasulnya, yang salah adalah dari diri hamba Allah yang berbicara dan dari syaitan-syaitan yang terlaknat dan terkutuk. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.